Peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka dilaksanakan dalam suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah peringatan kemerdekaan bangsa, kita melakukan upacara kemerdekaan secara virtual. Di tengah krisis melanda, MRT tetap tegak berlayar maju ke depan. Sejak awal tahun ini, MRT Jakarta telah mendapatkan berbagai kepercayaan dan kesempatan untuk mendukung upaya-upaya strategis pemerintah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pembangunan bangsa. Jaya bangsaku, jaya Jakartaku, jaya MRT-ku, merdeka!